kacamata abang mana? Nih. Sampai bang ini nampaknya. Warna jatuh-jatuh ya. Wait for walk. Then you need. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Mami Chloe dengan aku Marisha. Kita lagi di perjalanan mau menuju ke Kota Kotere untuk bermain ski di season yang terakhir. Ada yang jatuh nih, ada yang jatuh sayang. Tuh mobilnya lagi ditarik tuh. Orangnya kayaknya ini orangnya. Hah? Buat itu menarik orang. Enggak tulisan accident. Iya. Tuh iya mau kecelakaan nih. Sudah jaman tahu. Terus ditarik nih. Oi. Chloe 37 tong set. Gimana Bang? Sempit. Hai, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Mami Chloe dengan aku Marisha. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat. Kita lagi ada di telekabin, mau naik ke gunung lagi. Dan ini kita mau main ski di season yang terakhir. Karena ini adalah minggu yang terakhir dan tutupnya juga lebih cepat. Kali ini kita mencoba main ski untuk pertama kali di Kotere. Dulu-dulu kita sering banget di Kotere ini untuk main sledge, jadi yang prosotan. Kali ini kita mau coba main ski di sini. Dan kita udah booking untuk gurunya. Harga untuk kelas 2 jam 160 euro. Tadi kita juga udah ambil perlengkapan skinya di Antersport. Di sini kayaknya Antersport yang paling terkenal ya buat perlengkapan ski. Jadi kurang lebih dari perjalanan dari bawah sampai ke atas naik ke telekabinnya 15 menit. Ini kurang lebih dari 5 menit lagi mungkin kita udah sampai di atas dan kita mau belajar ski. Tonton terus videonya ya. Kita udah mau sampai. Bang Esa. Rem sayang. Rem, buka kakinya. Buka. Good. Sebelum naik ke atas sama coach. Jadi kita harus berbelok-belok dulu. Hai Chloe. Kita udah dua kali puteran. Mudah-mudahan kali ini kita diizinin buat naik ke atas. Karena goalnya buat belajar sama coach hari ini. Supaya kita tahu. Makanya di situ saya. Supaya kita tahu
medannya gimana? Karena kan waktu itu kita ke stasiun yang barat, kali ini di stasiun yang Kotere. Coachnya bilang kita mau lihat dulu kalian di sana, baru dia mau berani naik ke atas. Yesa, kita mau turun, zigzag ya bang? Zigzag ya Chloe? Ini papi nih. Langsung straight. Enggak, kiri kanan ke sini, ke sana. Oh, jadinya kita fokus ke situ, terus gitu, terus gitu, terus gitu. Bisa bang? Bye. Bilang atang song loy. Ya bilang pas song. Terus. Ale let's go. Sebiang papi. Ini kita coba yang kedua. Wow, denger nih di bawah ini sungai nih kayaknya. Itu udah mulai melted. Saljunya udah mulai meleleh. Permisi sayang, aku mau ambil Yesa. Let's go Yesa, lepas. Ya, ini tapisnya udah mau selesai jamnya, jadi kita mau udahan. Good job Chloe, Yesa. Thank you. Hari ini kita nggak bisa. Hari ini kita nggak cobain yang sky lift ataupun yang sea lift karena di sini emang suka di Kotere. Karena ternyata di sini dia begitu yang baby slope, cuman punya slope yang greennya kecil banget dan langsung yang ke blue. Nah, blue-nya itu steep sekali kata gurunya. Jadinya dia bilang terlalu berbahaya kalau kita mau langsung coba sekarang. Tapi kita bakal kembali lagi tahun depan karena ini sudah berakhir season skinya. Kita mau stay nih tahun depan. Jadi segitu dulu vlog Mami Chloe hari ini, belajar main ski lagi di Station Kotere. Hari ini senang, kakak Chloe kecewa karena dia nggak bisa cobain skylift. Tapi abang Yesa dan papi semakin bagus main skinya. Dan mami jatuh dua kali. Pinggangnya sakit, pantatnya sakit. Abang jatuhnya tiga kali ya. Kakak Chloe juga jatuh. Kita hari ini banyak banget jatuhnya. Mungkin udah ngaruh juga ya karena dia kan ice-nya udah mulai meleleh. Oh, Valui. Apus melulu. Kayaknya ngaruh juga karena ice-nya udah mulai meleleh. Jadi ada beberapa kali kita kesandung sama batu. Licin. Jadi begitulah. Sekarang udah selesai. Orang-orang juga udah stop tuh. Ski liftnya udah stop, udah nggak narik orang lagi karena jam 2 udah tutup. Besok udah kerja lagi. Kita itu kayak pengalaman pertama waktu di Barej. Jadi kita bayarnya hanya untuk 2 jam. Padahal bisa 1 harian. Tapi karena kita nggak tahu, ternyata kalau spring di season terakhir dia cuma buka sampai jam 2 siang. Tadi kita nyampe sini jam 11 pakai baju segala macam, prosesnya udah 1 jam, jadi cuman sebentar sekali. Tapi itu oke, okay, selalu ada harga untuk belajar. Ini coba ditanya dulu, ini kecewa berat. Kakak Chloe, kenapa begini? I'm tired. Tired. Oke, okay, kita makan ya. Chloe senang enggak? Iya, tapi lebih bagusnya yang di bawah. Ya, it's okay. Nanti kita booking ke sana, guru yang sama, oke? Okay? Kalau Bang Yesa, gimana? Coba Chloe ambil itu, Chloe. Abang senang hari ini? Kita belajar pakai ini. Coba lihat sini. Abang happy nggak? Wih,
saljunya. Snow fight. Aduh. Tuh, jadi snow fight. Segitu dulu vlog Mami Chloe untuk kali ini. Sudah selesai kita bermain, belajar bermain skinya. Sampai ketemu di vlog Mami Chloe yang lainnya. Au revoir, a bientôt. Jalan kayak robot, Yesa. Yesa, gimana jalan kayak robot, Yesa? Barangkali. Ini momen yang paling melegakan adalah sampai di mobil buka sepatu. Enak kakinya, Chloe. Safa, Chloe. Yesa, enak nggak? Oui. Merci, papi. Panjang semuanya kepanasan. Bye bye.